Akhirnya Puji beri ucapan selamat pada Tariq Halilintar dan Alia Masaid, begini reaksinya. Puji ikut memberikan ucapan selamat atas lamaran Tariq Halilintar yang diterima Alia Masaid pada Rabu, tanggal 15 Mei tahun 2024, lalu. Tariq Halilintar baru saja melamar Alia Masaid di sebuah taman bunga. Momen itu dibagikan Tariq Halilintar di Instagram pribadinya, @tariqhalilintar, Rabu, tanggal 15 Mei tahun 2024. Ada 5 foto yang diunggah adik Atta Halilintar tersebut. Mulai dari Tariq yang berjongkok demi memberikan cincin hingga mereka berdua pamer cincin lamaran. Bahkan ada salah satu foto Alia Masaid begitu terharu dengan kejutan lamarannya tersebut. Dalam unggahan foto itu, Tariq Halilintar menulis caption momen dirinya melamar sang kekasih. Mendengar kabar bahwa Tariq Halilintar telah melamar Alia, Fuji sebagai mantan kekasih pun memberikan ucapan selamat. Congratulations, selamat, ucap Fuji. Namun saat ditanya lebih lanjut oleh awak media, Fuji tampak terburu-buru. Fuji memilih untuk bergegas masuk ke dalam mobil. Kabar lamaran Tariq Halilintar dan Alia Masaid disambut baik oleh orang-orang terdekat di lingkungan mereka. Tak terkecuali Atta Halilintar, yang terpantau ikut mengucapkan selamat di kolom komentar. Selamat adik-adikku, tulis Atta Halilintar di unggahan Tariq Halilintar. Atta Halilintar ikut senang setelah tahu Tariq Halilintar melamar Alia Masaid. Sebagai kakak, Atta tahu betul sang adik ingin melepas masa lajang sejak lama. Namun, Atta Halilintar tak mau melangkahi Tariq Halilintar untuk menyampaikan kabar baik dari rencana pernikahan dengan Alia Masaid. Sekalipun bapak dua anak ini mengetahui seperti apa detail perkembangannya, ia menegaskan tidak mau ikut campur. Pengumuman apapun, tunggu dari dia aja, sebagai abang, saya nggak ikut campur, support aja, kata Atta Halilintar. Atta Halilintar cuma bisa mengajak masyarakat untuk sama-sama mendoakan agar niat baik Tariq Halilintar meminang Alia Masaid diberi kelancaran sampai tiba waktunya nanti. Intinya, kalau mereka sama-sama cinta, kita doakan mudah-mudahan dilancarkan sampai hari H, ucap Atta Halilintar. Rencana pernikahan Tariq Halilintar dan Alia Masaid sudah ramai diperbincangkan sejak pekan lalu. Saat itu, sejumlah artis yang akrab dengan si YouTuber ini mulai mengirim sinyal bahwa adik Atta Halilintar segera melepas masa lajang. Tariq Halilintar pun sempat menjelaskan, mulai menyiapkan berbagai hal yang diperlukan untuk meminang Alia Masaid. Namun, ia belum berbicara banyak soal kapan pernikahan keduanya dilangsungkan.